Siang Pak, reportnya ini kemarin kan udah dibersihkan, udah diganti untuk yang seal o-ring belakang, terus tutup ini, seal deck lamp. Selain diganti, kami juga kasih lem yang lumayan kuat biar gak bocor lagi. Terus untuk coil belakang ya, coil belakang kemarin udah didokumentasi ada yang patah dua. Patah itu wajar untuk yang chassis usia segini, EDSI, VTEC, itu rawan banget coilnya dia patah. Faktor patahnya itu biasanya karena kerendam oli, gitu, karena kerendam oli. Itu terus untuk yang ini nanti ini bekas-bekas dari yang lama. Ini kita bersihkan. Ini sudah nggak ada yang bocor ya. Kemarin kan parah ini. Nah, untuk yang bawah. Yang bawah ini terpantau bersih. Ini tadi udah dinyalakan setengah hari. Yang rangka sebelah terpantau bersih. Nah, yang ini nih. Nah, ini masih ada bocor nih. Nah, ini kemungkinan antara seal kerkas belakang atau kalter U. Kalau seal kerkas belakang nanti kan harus turun pneumatic dulu. Kalau kalter U nanti kita turunkan yang ini bagian depan nih, karter nih. Seal kalter U-nya. Kompresor lepas nanti turunkan ini. Gitu, nih berarti proses selanjutnya yang ini Pak. Nah, jika sudah selesai semua, nanti tes jalan masih ada yang bocor apa enggak gitu. Untuk fan belt ya, kemarin juga ada sempat keluhan bunyi ya. Nah, jika masih kerendam oli seperti yang kondisi kemarin, namanya karet kena oli terus kena panas tetap bakal bunyi Pak, molor. Gitu, molor karena bunyinya itu karena molor. Gitu, nanti kita coba setel ulang. Gitu Pak ya.